mengaku bersalah. Malaysia kembalikan dua pulau ini kepada Indonesia. Uish. Kembalikan dua pulau kepada Indonesia? Apa terjadi, guys? Jom tonton video ini. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, aku mengucapkan selamat datang ke Musa Channel. Aku Musa dan seperti biasa ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Dan kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys support channel ini. Klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mampu membalas jasa kalian semua. Dan aku hanya mampu untuk mendoakan kalian di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Jagat Komando. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react, di mana dikatakan mengaku bersalah, Malaysia kembalikan dua pulau ini kepada Indonesia. Apa yang terjadi guys? Untuk kita mengetahui apakah yang ingin disampaikan oleh admin Jagat Komando ini, jom kita tonton video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit kesimpulan mengenai video reaction kita. Apa-apa pun guys, jom kita layan. Kita kata kepada kerajaan pusat, oh, pertahankan hak kami. Tapi susah. Semua projek kita kena cancel. Ini adalah Ketua Menteri Sarawak guys. Sarawak Malaysia mesti kita pertahankan dan kita bangun. Sabah memberontak referendum dan SIPA dan Likitan dikembalikan ke Indonesia. Kerajaan memberi jaminan, berjanji akan memberikan perhatian terhadap isu yang berkaitan dengan kepentingan Sabah dan Sarawak. Saya sudah sampaikan Pak Dubes, Pak Konjen, hati-hati, harus dilayani yang cepat. Si Padan itu main-main masalah ini. Bukan untuk si menyalahgunakan Sabah. Sampaikan ahli parlimen tak boleh masuk Sarawak. Ini bukan cara dia. Semangat itu adalah untuk membina kesatuan. Saya juga berharap kementerian dapat menyiasat perkara ini dengan lebih mendalam serta mengambil tindakan yang sewajarnya bagi memberi keadilan kepada hak-hak empat. Harus dapat perhatian dan keprihatinan di Semenanjung, tapi oleh Sabah dan Sarawak. Ini bukan peralihan kuasa mereka, tetapi kuasa rakyat mereka. Ada beda. Jadi sebenarnya, jom kita simak. Salah. Malaysia kembali ke dua pulau. Pulau apa? Malaysia tengah memulai masa genting menuju pembubaran akibat krisis dan perang kemerdekaan di Sabah. Sebenarnya, kasus dan arahan Malaysia akan terpecah menjadi beberapa negara merdeka dimulai sejak Singapura memisahkan diri dari Malaysia. Hanya beberapa tahun sejak bergabung dengan Federasi Malaysia. Terpisah Singapura dari Malaysia akibat politik UMNO dan Barisan Nasional yang menafikan hak-hak asasi manusia di Malaysia. Di mata bangsa Singapura, Malaysia akan menjadi bangsa yang akan kurang memberikan penghargaan bagi hak-hak asasi manusia. Dan sebagai negara berbentuk monarki, Kerajaan Federasi Malaysia tidak menghargai negara-negara bagian yang tidak memiliki raja atau sultan tidak mendapatkan hak untuk menjadi yang dipertuan agung sebagai kepala negara Malaysia. Perihal hak untuk menjadi kepala negara yang dipertontonkan dan dipertuan agung sudah disadari oleh Kesultanan Brunei Darussalam waktu itu yang menolak bergabung dengan Federasi Malaysia. Sultan Brunei saat itu juga sudah mengetahui pola tingkah laku penguasa di wilayah barat Semenanjung Malaya yang cenderung hanya mengurus kepentingan pertumbuhan ekonomi di kawasan Semenanjung Malaya. Wilayah Sabah dan Sarawak yang tidak memiliki raja atau sultan tidak memiliki hak untuk diangkat menjadi yang dipertuan agung kepala negara Malaysia yang secara bergilir diduduki oleh sultan atau raja di 9 negara bagian Malaysia Barat. Gap atau kesenjangan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi antara wilayah ekonomi Kalimantan Sabah dan juga Sarawak dengan Semenanjung Malaya pun semakin lebar dan menyajat. Wilayah Sabah dan Sarawak tidak mengikuti pertumbuhan dan perkembangan sebagaimana di Semenanjung Malaya. Oleh sebab itu, dan sudah sepantasnya Sabah Liberation Army
datang dan diterima oleh masyarakat di Sabah sebagai saudara yang akan membebaskan penderitaan rakyat Sabah di bawah pendudukan pemerintahan kolonial Malaysia. Sementara itu, rakyat Sabah dan Sarawak selama ini dikenal dekat dengan saudara-saudara mereka di perbatasan sepadan. Kedua wilayah Sabah dan Sarawak dengan Indonesia juga merasa tak nyaman oleh segala permusuhan yang ditunjukkan oleh Kerajaan Kuala Lumpur terhadap Kerajaan Indonesia. Rakyat Malaysia di Sabah dan Sarawak juga tidak mendukung sama sekali sikap permusuhan dan perebutan Sipadan dan Ligitan yang dilakukan oleh Kerajaan Kuala Lumpur. Dan juga klaim Malaysia atas Sipadan Ligitan dan juga Ambala juga telah memicu permusuhan antar warga di perbatasan Sabah dan Sarawak dengan Indonesia. Rakyat di wilayah Sabah dan Sarawak juga tidak menyukai kehadiran tentara Kerajaan Malaysia yang wilayah Semenanjung Malaya yang banyak digunakan untuk menindas pendudukan dan pekerja Indonesia dan Filipina yang terdapat di dua kawasan itu. Maka ketika tentara pembebasan Sabah atau Sabah Liberation Army datang untuk membebaskan mereka dari derita selama ini, rakyat bangsa Moro bergandengan tangan dengan sesama penduduk asal Indonesia membantu pasukan SLA yang juga didukung oleh MNLF dan juga MILF dari Kesultanan Sulu dan Moro. Pasukan Malaysia juga akan mengalami kesultanan untuk menghadapi perang gerilya di Sabah dan Sarawak terkait pengalaman perang yang minim dan juga tidak profesional. Langkah terbaik untuk penyelesaian masalah Sabah adalah melakukan referendum untuk menentukan nasib Sabah. Selain itu, Malaysia juga harus menyerahkan kembali Sipadan dan Ligitan ke Indonesia karena direbutnya dua pulau tersebut oleh Malaysia merupakan akar konflik yang merusak hubungan Malaysia-Indonesia. Sabah dan Sarawak tuntut referendum, pisah dari Federasi Malaysia. Berbagai organisasi kemasyarakatan dan tokoh partai politik di negara bagian Sarawak dan negara bagian Sabah di Pulau Borneo resmi mengeluarkan memorandum untuk mencapai referendum. Memisahkan diri dari Federasi Malaysia. Tuntutan referendum didasarkan memorandum ditandatangani lembaga swadaya dan partai politik di Kuching, ibu kota negara bagian Sarawak. Memorandum untuk menuju referendum disampaikan para pihak sebanyak 23 orang sebagai berikut. Robert Bay sebagai Presiden Sabah Sarawak Hak Australia Selandia Baru atau SS Rans, Dominic Yu NG, Presiden Sarawak Association for People's Aspirasi, Peter John Jabat, draft pendiri Persekutuan Otentik Ritual Dayak, draft pemimpin. Pasukan Aksi Hak Dayak, pendiri SAS, Saya Orang Sarawak dan Orang Sarawak untuk Sarawak. Patrick Anek, pengacara, mantan anggota parlemen pensiun. Bobby Putra William, ketua PBDS, Parti Bangsa Dayak Sarawak Baru. Granda Aing, Presiden Klub Menembak Divisi 1. Fun Li Shan, Presiden Parti Bumi Kenyalang di Sarawak. Daniel John Jambun, Presiden Borneo Spike in Malaysia Foundation. Emily A. Edward, Presiden Sabah Sarawak Borneo Natives Organization ENG, Australia. Lumut P. Anap, Presiden Perhimpunan Republik Sabah, Kalimantan Utara. Nicholas Mujah, Sekretaris Jenderal Asosiasi Dayak Iban Sarawak. Sadia Midi Jonek, Asosiasi Adat Bidoyo. Alim Gamide, Bulang Birieh Dayak, Project Husel. Amal Dayak, Insol Dayak Bukit Kelingkang. Ben Diomedes Smetap. Hadi Suboh, Persatuan Ahli Waris Kedayaan, Kedayan dan Jati Merek Kecamatan Miri. Jaselin Sagi Bikoto, Francis Paulusia, Gerakan Untuk Perubahan, Sarawak, MOCS. Hapeni Bin Fadli, Himpunan Peduli Kesejahteraan Batang Sodom. Memorandum demi terciptanya referendum memisahkan diri dari Federasi Malaysia pada bagian pembukaan. Menyebut dalam memorandum terbuka untuk pemerintah Sarawak, Presiden Asosiasi Aspirasi Masyarakat Sarawak, Sarawak Association of People's Aspiration, atau Sabah Dominic UNG dan Presiden Sabah Sarawak Rights Australia New Zealand atau SS Rans. Robert Bay meminta pemerintah Sarawak untuk berkonsultasi dengan warga Sarawak mengenai persyaratan untuk membuka negosiasi dengan pemerintah federal untuk referendum kemerdekaan Sarawak. Sampai begitu guys. Di mana kalau kita tengok isu ni, kalau di mana kalau kita tengok tajuk ni adalah mengaku bersalah, Malaysia kembalikan dua pulau ini kepada Indonesia. Dan kalau kita tengok video sebentar tadi, kalau kita sama-sama kita tengok dan kita hayati,
sebenarnya tiada spesifikasi ataupun tiada khusus apakah ataupun manakah ataupun apakah kedua-dua pulau ini yang Malaysia akan bagi balik kepada Indonesia. Tidak dinyatakan oleh admin ini. Di mana sebenarnya kalau kita tengok isu ini akan timbul balik apabila selang daripada 5 tahun sekali ataupun akan datang apabila berlaku pilihan raya. Jadi apabila dekat-dekat mau pilihan raya, isu ini akan timbul baliklah. Dan selepas saja habis pilihan raya ataupun habis saja selection, isu ini akan tenggelam balik. Begitulah rutin dia guys. Tapi apa yang dapat diperkatakan di sini sebenarnya kalau kita tengok, kita berbalik kepada undang-undang. Kita ni sebenarnya walau kita berada di negara mana sekalipun, sebenarnya kita ni tertakluk kepada undang-undang ataupun ada garis panduan yang kita mesti ikut. Dan bukan senang-senang saja kita akan bagi, okay, hari ini kita akan bagi pulau ini balik kepada negara ini. Tidak guys, kita tertakluk kepada undang-undang sebenarnya yang telah digubalkan selama ini. Dan kalau kita tengok, kita ini ada undang-undang laut, kita ada undang-undang negara dan banyak sekali undang-undang yang kita ada. Dan kalau kita berbalik kepada tajuk ini, sebenarnya tidak begitu jelas. Dan apakah pulau, apakah nama dua pulau ini yang akan dikembalikan kepada Indonesia? Tapi guys, walau bagaimanapun kalau kita berbalik kepada dua pulau ini, tapi kita tidak tahu apakah pulau, apakah dua pulau itu sebenarnya. Tetapi jika pulau apa yang dimaksudkan oleh admin itu memang kepunyaan Indonesia, dan kalau kita berbalik kepada sejarah, kalau kita berbalik kepada undang-undang, jika pulau itu kepunyaan Indonesia, Indonesia akan dapat balik pulau itu. Jika kalau pulau itu masih lagi kepunyaan Malaysia, pulau itu akan masih di bawah Malaysia. Dan apa-apapun, kita hanyalah mengikut daripada undang-undang yang telah digubalkan selama ini, dan kita mengikuti daripada sejarah-sejarah yang daripada dahulu lagi guys. Dan apa yang dapat kita katakan guys, sebenarnya sekarang, pada masa sekarang ni, pada zaman sekarang ni, ada beberapa pihak ataupun certain-certain pihak sebenarnya yang ingin memecah belahkan hubungan di antara Malaysia dengan Indonesia guys. Tidak mustahil yang orang yang memecah belahkan di antara Indonesia bersama dengan Indonesia itu berada di Malaysia maupun berada di Indonesia sendiri guys. Tetapi itulah, kita sebenarnya sebagai rakyat Malaysia dan kalau di luar sana sebagai rakyat Indonesia, kita sebenarnya mahu hubungan silaturahim ini erat. Di mana hubungan di antara Indonesia dan juga hubungan di antara dengan Malaysia, Indonesia ini rapat guys. Kalau kita tengok segala masalah yang timbul itu, masalah kecil itu adalah perkara-perkara yang biasa guys, biasa berlaku. Tetapi kalau kita tengok sekarang ni, tiada pun masalah yang besar berlaku di antara hubungan di antara Indonesia bersama dengan Malaysia. Tetapi apa-apapun, kita mendoakan agar hubungan di antara Malaysia dengan Indonesia agar terus rapat. Walaupun kita tengok ada sahaja beberapa ataupun certain-certain pihak yang ingin memecah belahkan di antara kedua-dua belah negara ini guys. Tapi apa yang dapat disimpulkan, marilah kita bersama rakyat Indonesia, rakyat Malaysia, kita bersama-sama, kita berganding bahu. Kita negara kita sebelah-sebelah aja guys. Sini peta Malaysia, sini peta Indonesia. Apa yang dapat dikatakan, marilah kita rapatkan hubungan silaturahim kita di antara Malaysia dengan Indonesia. Mantap guys. Okay guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber di luar sana yang baru sahaja ataupun belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.